Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Jakarta International Stadium. Memasuki tanggal 22 Agustus ini, progres pembangunan Jakarta International Stadium masih terus berlangsung. Di antaranya yang pertama pembangunan tribun. Pembangunan tribun terlihat mengalami perubahan cukup signifikan, di mana bisa kita lihat progres pembangunan pada tribun tier 2 sudah semakin banyak tribun prikes yang telah terpasang, dan bentuk tribun tier 2 sudah semakin jelas bentuknya. Untuk tribun tier 1 sudah banyak blok miring yang telah dicor, dan sudah ada beberapa yang telah dipasangi tribun prikes. Untuk jarak antara tribun tier 1 dengan lapangan tidak begitu jauh, dan sudah mirip banget seperti di Eropa, dan memiliki 3 tingkat tribun dengan kapasitas mencapai 82.000 penonton dan bakal menjadi stadion terbesar di Indonesia. Yang kedua, perakitan rangka atap. Untuk perakitan rangka atap kini terus berlangsung, di mana perakitan space frame pada sisi utara dan selatan sudah semakin banyak yang telah dirakit, dan sedikit lagi menyambung dengan bagian lainnya. Sementara itu, untuk di sisi timur dan barat mulai lakukan penyambungan secondary truss. Untuk pengerjaan rel atap buka tutup masih dalam tahap pengerjaan. Begitupun juga dengan progres pelepasan lifting truss, di mana saat ini sudah ada beberapa yang telah dilepas. Yang ketiga, lapangan utama. Untuk pengerjaan lapangan utama, kini semakin hari semakin mengalami perubahan yang cukup signifikan, di mana bisa kita lihat untuk batu koral sudah banyak yang telah diratakan, dan bagian sisi lapangan lainnya masih dalam tahap penggalian untuk drenase, di mana nantinya akan digelar geotekstil dan pipa drenase. Lapangan utama Jakarta International Stadium sama seperti lapangan latih, di mana menggunakan rumput hybrid. Namun, rumput hybrid lapangan utama ini sebelumnya sudah digelar di nursery, di mana nantinya akan dipindahkan ke lapangan utama dengan metode khusus seperti halnya yang sering dilakukan di lapangan Eropa. Yang keempat, pengerjaan fasad. Untuk pemasangan fasad saat ini semakin dikebut pengerjaannya, terbukti sudah semakin banyak fasad yang telah dipasang, baik itu fasad segmen 1, 2, dan 3. Beberapa fasad juga mulai lakukan pengerjaan pemasangan lighting, di mana lighting fasad ini bisa menghasilkan berbagai warna sehingga bisa membentuk berbagai gambar ataupun sejenisnya, dan bisa menambah kemegahan Jakarta International Stadium saat malam hari. Kita doakan, semoga progres pembangunan Jakarta International Stadium ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.